Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Kembali lagi di channel Divovi teman-teman. Jadi di video kali ini masih sama lagi, kita akan eksekusi, kita akan cari orang-orang yang kebelakangan mental atau bisa dibilang orang dengan gangguan jiwa. Dan di video kali ini saya akan, mungkin teman-teman udah lihat ya video-video yang sebelumnya, kesatu kedua saya udah bikin sama Om Bob teman-teman, namanya orang gila tersebut atau orang kebelakangan mental. Jangan kita bilang orang gila deh, orang yang keterbelakangan mental aja. Jadi sekarang saya akan eksekusi lagi, saya akan cek lagi gimana kondisinya gitu kan. Kita akan lihat lagi kalau misalnya memang kondisinya udah tidak layak lagi, maksudnya udah harus diganti lagi bajunya dan mungkin keadaannya lapar atau gimana dan perlu kebutuhan lainnya. Jadi kita akan eksekusi lagi. Kita akan coba. Semoga aja berhasil dan dia masih ingat sama kita gitu teman-teman. Oke, yuk yang mau tahu kelanjutannya seperti apa, tonton video saya sampai habis teman-teman. Oke. Si Om Bob ini dia akan bolak-baliknya Paku Jaya, terus Kunciran, Duta Bintaro gitu-gitu aja gitu kan. Karena memang dia stay-nya di situ. Jadi kita di sini nih di lapangan sepak bola Paku Jaya sini, lapangan mini sepak bola Paku Jaya. Dan kita parkir di sini, nanti kita akan jalan kaki ke sana, kita akan giring si Om Bob, semoga aja mau. Jadi kita akan eksekusi di sini gitu. Jangan di jalan-jalan yang lain karena memang di sini tempatnya lebar untuk eksekusi, kayaknya udah strategis banget lah gitu. Yuk, kita akan eksekusi dulu yuk. Ada Om Bobnya lagi duduk, jadi mungkin dia capek atau kelaparan, kita nggak tahu. Yang pasti kita akan coba giring dulu yuk. Yuk coba pelan-pelan yuk. Kameranya ngumpet dulu ya pasti ya, kayak biasa. Om Bob, udah makan belum? Mau rokok nggak? Itu yuk, bangun. Nih rokok nih. Ayo bangun. Kita ke sono dulu yuk. Ganti baju segala macam ya. Aku bawa makanan tuh. Bangun dulu. Yuk sono yuk. Yuk sono yuk. Nih rokok nih. Yuk. Alhamdulillah. Dia masih respon baik dan mau kita giring. Kita akan giring ke sana. Kita ke mana? Ke lapangan tadi. Kita akan rapikan. Bajunya juga kondisinya udah kayak udah tidak karuan lagi, kayak butuh baju baru. Yuk, Pak. Nah, kita sudah berhasil menggiring Om Bob ke daerah yang strategis untuk kita eksekusi. Jadi kita akan, yuk sini. Itu yuk. Ini yuk. Udah makan belum? Makan lu ya. Makan nih. Abis makan ngerokok. Makan lu, ntar. Makan lu. Jadi teman-teman, Om Bob udah selesai makan. Kayak makannya sedikit, mungkin tadi udah makan atau nggak tahu. Saya nggak ngerti juga. Pokoknya terima kasih udah tadi ngasih makan Om Bob. Dan sebelumnya saya minta izin nih, kalau misalnya ada keluarga Om Bob atau keluarga besar atau mungkin pihak manapun yang kenal Om Bob, saya buat seperti ini untuk peduli sosial aja lah gitu, memanusiakan manusia. Tidak ada niat yang lain. Jadi ibaratnya untuk saya niat baik aja gitu, karena memang orang seperti Om Bob ini harus diperhatikan, harus kita jaga, harus kita rawat gitu loh teman-teman. Walaupun ya seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, tapi yang penting kita sudah memperhatikan Om Bob ini. Dan orangnya masih respon kok, masih baik, nggak seperti orang-orang ODGJ yang lain. Menurut saya Om Bob ini masih baik, karena memang orang yang kebelakangan mental atau mungkin orang stres, kalau misalnya kita berbuat baik atau apa, dia akan ingat juga gitu dengan kita. Tadi aja kita baru datang nih, Om Bob mau makan gak atau mau rokok, langsung bangun dia langsung. Wah mungkin dia langsung, wah inget nih ini dulu yang pernah baikin kita gitu. Jadi teman-teman, buat yang masih takut sama orang dengan gangguan jiwa, orang yang kebelakangan mental, jangan takut dulu, coba aja dulu. Misalnya kalau misalnya kita mau berbuat baik, kita kasih makan,
Nggak, pasti dia akan terima dengan baik dan dia akan mengingat itu, teman-teman. Nggak mungkin dia akan galak dan segala macam, nggak mungkin. Jadi sekali lagi buat keluarganya Om Bob dan segala macam, saya mohon izin juga untuk merapikan Om Bob, untuk makeover Om Bob, karena memang orang-orang seperti Om Bob kita harus perhatikan gitu loh, teman-teman. Kita akan gunting rambutnya dulu karena memang butuh, kayaknya udah panjang juga rambutnya. Mohon maaf teman-teman, kita pakai galon karena memang tadi lupa bawa ember. Jadinya kita pakai galon. Dah, sekarang udah mandi, kita akan kasih bajunya ya. Sini Pak, bentar Pak, duduk sini Pak. Duduk. Pakai bajunya. Tadi kita sudah beliin sendal juga nih buat Om Bob, teman-teman. Sendalnya juga udah tidak layak pakai juga. Jadi kita harus ganti sendalnya. Buka sendalnya, buka. Ini pakai. Bisa kan? Nah. Pakai. Ini tangannya. Ya, teman-teman. Seperti layaknya orang kantoran ya. Terus nih sendalnya nih pakai ya. Oke, sendalnya. Ini mau dikancingin nggak ini? Kancingin ya. Oke, terus sekarang ini udah. Nanti kalau misalnya bapak ini dibuka kancingnya ya. Nih mau rokok kan? Mau rokok kan? Taruh sini ya. Ini ada rokok. Ini rokok ya. Tarik rokok aja. Oke, ini nanti dibuang segala macam. Sudah selesai semua. Om Bob udah rapi dan udah pakai sendal baru, udah pakai baju baru, udah pakai meja baru. Jadi teman-teman jangan menilai orang dengan keterbelakang mentalnya. Jadi orang seperti ini juga harus butuh perhatian juga. Lihat Om Bob keren juga kan, udah tinggal mau berangkat ke ini ya, kantor ya. Situ dong, situ. Gini dulu dong, tangan ya. Sini. Tuh situ, kamera. Mantap, oke. Sekarang bapak mau kemana? Tahan dulu, aku punya ini. Mukanya kayaknya masih ada beleknya tuh. Nih, mukanya masih ada belek. Bersihin dulu mukanya ya. Sini. Tuh. Nih, banyak komedonya tuh. Ingusnya juga banyak tuh. 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 Set upil lah, banyak banget upil lah. Nah. Nah, sekarang bapak kemana? Udah keren kan? Rapi. Ya udah. Ini saya buang ya nanti ya. Udah, mungkin udah edak Om Bobnya. Udah tenang, udah segar. Dan ambil positifnya teman-teman, buang yang negatifnya. Mungkin segitu saya video saya teman-teman. Kita sudah cek yang ketiga kali untuk Om Bob. Tadi udah pakaiannya udah ya semberaut lah, harusnya diganti, memang harus diganti. Oke, saya Rifa V, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau ada mungkin info orang stres atau orang ODGJ dimanapun. Khususnya daerah Tangerang dulu ya, kita masih meluas di daerah Tangerang. Komen aja di bawah, nanti insya Allah saya akan samperin. Dan kalau misalnya suka sama channel saya, jangan lupa subscribe juga. Oke, udah belibet ngomongnya karena memang udah malam dan udah keringetan juga. Harusnya mandi juga saya juga nih. Jangan mandiin orang doang, tapi kita harus mandi juga. Oke,
Adi Fafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.